Bimnya still in Bali, di Bali. Kemarin pergi sama Rohit ke Bali. Bimanya gak punya ongkos pulang ke Jakarta ya. Kasian amat Bima. Oh ini ada tayangannya bos. Waktu ini waktu beberapa waktu yang lalu, Viara mendapatkan kejutan dari Sauraf. Ini ditemenin cuci darah. Jadi Sauraf datang ke tempat Viara cuci darah. Dan Viara surprise banget dan dia happy banget dicerita bahwa begitu senangnya akhirnya seorang Sauraf menghampiri dia untuk cuci darah. Padahal Viara sempat cerita kalau cuci darah tuh rasanya sakit banget ditusuk-tusuknya segala macam. Tapi gara-gara Sauraf datang jadi gak kerasa. Nah. Tuh seneng dia. Banget ya Viara ya. Seneng ya, ya ditemenin sama, jadi apa sakitnya gak terlalu sakit ya? Iya. Jadi gak ini ya, mutayang. Seneng gak waktu Om Bima datang? Seneng, aku gak nyangka kalau Om Bima datang. Oh, alhamdulillah. Tapi hari ini Om Bima gak ada. Udah Viara, pokok tenang, gak ada Om Bima, tadi ada Bibi ya, sini nih ya. Aku ulang tahun loh bos. Tapi apa kemana sih si Bima? Bima kemarin di Bali. Belum Bali. Still in Bali ya. Fighting with elephants. Masih di Bali, kenapa? Maaf ya, jangan sedih ya, Om Bima yang enggak ada. Kalau, tapi Om Bima lagi nonton, nonton di hotel di Bali. Coba kamu kirim salam juga. Lagi bos, nonton. Ini juga kalungnya dari Bima. Oh iya, masih dipakai, masih dijaga. Dikasih batu akik loh dari Bima. Bos, bukan bos. Jimat katanya kalau apa kayak cuci darah itu biar enggak sakit ya. Oh. Bener gak? Oh keren Om Bima. Dikasih sugesti ya. Iya ini kesayangannya Om Bima nih katanya dari mamanya Kak Bima ya. Kalau Om Bima lagi nonton kamu mau ngomong apa sama Om coba, Bima? Coba ngomong-ngomong. Tapi dia lagi nonton katanya di Bali ya? Iya. Coba-coba. Coba. Om Bima, Viara kangen. Oh tayang. Kok gak kesini? Viara pengen gendong lagi. Katanya mau datang kalau Viara ulang tahun. Nah itu siapa? Surprise! Happy birthday to you. Wah Viara nangis. Nangis senang mas ini? Iya nangis bahagia karena dia sayang sekali sama Om Bima. Tuh Om Bima yang nguatin dia, katanya kalau lagi cuci darah yang, biar gak terlalu sakit. Apa yang Viara pengen ngomong sama Om Bima nih? Apa ngomong aja gak apa-apa. Nanti Om Buya terjemahin dengan bahasa Sundanya ya. ngomong aja. Makasih udah dateng ulang tahun Viara ya. Thanks for coming. Viara's birthday. Nah, you are in Bali ya? Ngomong-ngomong apa? Katanya Om Bima ada di Bali. Iya, Om Bima dari Bali, tapi kemarin dia udah pulang naik gajah kesini. Pesawat. Lo bela-belain lo. Harusnya Om Bima di Bali sampai hari Friday ya. But for you, come back. Yeah. First flight today. Only for you. Only for you. Yeah. He's going back again. Seneng gak? Seneng. Bima, apa yang mau disampaikan? Actually, I'm not understand bahasa. Yeah. But I'm understand hard language. Dia nggak ngerti bahasa Indonesia, tapi dia ngerti hati kamu bisa berbicara. I love you. Bima sayang sama Viara. Ini dikasih kado sama Om Bima. This is for you. Viara, let's open up the gift. Okay. One. Apa yang didapetin? Kasih. Two. Three. Oh, apa tuh? Kesukaannya Viara boneka Barbie. Bukan. Hello Kitty. Kitty, bos. Kitty. Halo Kitty. Hello Kitty. Apa kabar? Baik. Dikasih boneka selfie Kitty. Hello
Kitty. Senang kamu emang suka boneka Hello Kitty? Selfie. Iya. Senang banget? Senang. Kenapa suka Hello Kitty? Gak tahu, lucu. Hello Kitty juga suka sama kamu. Hello Kitty bisa ngomong loh. Coba, coba Hello Kitty yang ngomong, coba. Halo Hello Kitty. Halo. Coba nanya apa lagi, tanya apa lagi? Siapa namamu? Namaku Hello Kitty. Saya itu. Hello gajah, apa kabar? Tuh, mau ngomong apa sama Om Bima? Om Bima, makasih banyak ya hadiahnya. Aku sayang Om Bima. Thanks for your gift and still love you. Bos Uya, aku dapat apa, Bos? Rizika! Ini berisik banget loh dari pagi. Ih, alam nangis, sepohon. Tiara ulang itu dinyanyiin. Aku ulang tahun beneran. Nggak deh yang nyanyiin. Kalau tadi Viara bunda nyanyiin karena dia ulang tahun ya. Hari ini, ya nggak bunda? Bener nggak, Bulager? Dia mah bohong. Kamu jangan sensasi doang, Fiona. Ayo duduk, mau di mana? Mau duduk di sini? Sini. Thank you, Bima. Iya, sekarang udah ketemu Viara. Iya, baik. Aku mau nggak? Bos. Go here. Bos. Go here. Only for Viara. Only Viara. Fiona katanya ulang tahun ini ada dari fans ngasih kado. Yeah, dapat satu buah kertas kado. Ada ucapan spesial juga dari Bulagers buat Fiona. Buat Viara ya. Viara. Okay. Oh, buat Viara. Oh, buat Fiona. Apa sih orang bayaran nih? Emang. Oh, jadi Fiona ada Bulagers yang pengen ngucapin ulang tahun buat Fiona. Apa sih lo bayar orangnya? Biar ngomong-ngomong. Kira ngomongnya apa tadi? Ngomong-ngomong. Ulang tahun ya, berarti lo pasti. Berarti juga lo kasih tahu ke dia, aku ulang tahun. Dia bilang ngomong-ngomong diajak.